Assalamualaikum Sobat Islam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sosok Gus Syamsuddin Jadab dari Blitar Jawa Timur, pengasuh padepokan Nurjad Sejati. Seperti apa kisahnya? Mari menyimak video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Gus Syamsuddin yang dikenal oleh masyarakat sebagai guru spiritual pembasmi Dukun Santet. Dalam hal ini Gus Syamsuddin bertarung melawan nenek Dukun Santet, yaitu Mak Lampir, seorang nenek tua yang memiliki ilmunya cukup tinggi dan sakti mandraguna. Kekalahan Gus Syamsuddin membuat banyak orang merinding yang melihatnya. Gus Syamsuddin kembali mengalami kekalahan saat menghadapi Dukun Licik. Gus Syamsuddin terjatuh bangun saat melawan sang dukun hingga akhirnya menyerah untuk yang kesekian kalinya. Gus Syamsuddin berharap kepada pendukungnya untuk mendoakan supaya dukun biadab ini bisa ditumbangkan. Seiring berjalannya waktu, Gus Syamsuddin akan mengeluarkan ajian pamungkas bertarung mati-matian untuk melenyapkan dukun biadab tersebut. Semoga Gus Syamsuddin diberikan kesehatan untuk menumpas semua kemusyrikan. Dan terkait video kali ini, ambil sisi yang baik dan buang sisi yang buruk. Mari kita bijak dan cerdas dan mengambil hikmah kebaikan sisi syiar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.